This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 3 Dynamic. Okey. Untuk kelas hari ini, cikgu telah membuat rakaman. Okey, rakaman untuk offline. Okey, sepatutnya pada hari Jumaat anda ada kelas online bersama cikgu. Memandangkan cikgu ada beberapa perkara yang perlu cikgu selesaikan pada hari ini, jadi cikgu lakukan rakaman ini untuk kelas anda 3 Dynamic. Baiklah, untuk pendidikan kesihatan tahun 3. Okey, pendidikan kesihatan tahun 3. Tajuk kita hari ini adalah okey, waspada selalu. Okey, sila keluarkan buku teks pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan tahun 3. Masuk kepada tajuk waspada selalu. Muka surat 86. Muka surat 86. Okey. Untuk waspada selalu, ini adalah berkaitan dengan kehidupan anda. Anda perlu berwaspada, okey, setiap langkah anda, setiap perkara yang anda buat di sekeliling anda. Okey, di sekeliling anda. Okey, sebelum kita teruskan, pastikan anda sudah bersedia dengan buku teks muka surat 86, muka surat 86, sebab tajuk kita memang berkait terus dengan apa yang ditunjukkan dalam buku teks tersebut. Waspada selalu. Waspada selalu ni adalah berkaitan dengan keadaan sekeliling sekitar anda, persekitaran anda. Ini menunjukkan sesuatu yang akan berlaku pada anda jika anda tidak berwaspada. Okey, apa yang kamu lakukan di luar kawasan rumah anda, okey, di luar kawasan rumah anda, anda harus berwaspada. Okey. Ini disebabkan ancaman sekeliling ialah keadaan persekitaran yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri anda sendiri. Mendatangkan bahaya kepada diri anda. Ini bukan kepada orang lain tetapi pada diri anda. Tambah lagi, kamu sekarang ni dah tahun 3. Bukan bermaksud apabila anda dah tahun 3, umur anda dah 9 tahun, okey, anda boleh merasakan anda berani untuk menghadapi situasi-situasi ini. Jangan berfikiran demikian. Sebab kita mesti berwaspada selalu, okey, berwaspada selalu dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Okey, boleh tunjuk yang kamu ni berani. Namun demikian, berani itu mesti bertempat. Okey, kita akan tengok situasi pada presentation yang akan seterusnya. Okey, situasi yang mengancam keselamatan diri. Tengok betul-betul. Yang pertama sekali, menerima pemberian daripada orang yang tidak kamu kenali. Menerima pemberian daripada orang yang tidak kamu kenali. Okey, dalam hal ini anda tidak seharusnya, okey, tidak seharusnya untuk menerima apa-apa saja barang daripada orang lain yang kamu tidak kenali. Walaupun orang yang kamu tidak kenali itu sangat mengenali ibu bapa kamu. Jangan sekali-kali. Sebabnya orang yang tidak kamu kenali ini, okey, boleh mengancam, boleh membahayakan anda. Mana tahu dia kata dia kenal ibu bapa kamu,
Namun sebenarnya dia tak kenal pun ibu bapa kamu. Dia beri barang pada kamu, lalu kamu dicolek oleh dia. Ini adalah situasi bahaya jika anda menerima pemberian daripada orang yang tidak kamu kenali. Walaupun orang yang tidak kamu kenali ni mengenali orang lain. Contoh, sekarang masih Syawal. Tiba-tiba datang seseorang, memberikan kamu duit raya. Adakah anda menerima? Okey, duit raya tu RM100 lagi. Adakah kamu menerima? Bagi pendapat cikgu, jangan terima. Sebab anda tidak mengenali orang tersebut. Walaupun orang tersebut mengenali ibu ataupun bapa kamu. Okey, ini nasihat dan peringatan daripada saya kepada anda murid-murid sekalian. Walaupun anda sekarang ini sudah berumur 9 tahun di tahun 3, okey, tidak bermaksud anda sudah dewasa. Anda masih dikategorikan sebagai kanak-kanak yang perlu dilindungi. Saya harap kamu faham. Seterusnya, anda juga tidak boleh bermain bersendirian di taman permainan tanpa pengawasan ibu bapa anda. Taman permainan, sebut taman permainan. Kalau mengikutkan fakta, ramai kanak-kanak hilang di taman permainan disebabkan kecuaian ibu bapa mereka. Ramai sebenarnya. Okey, begitu juga dengan anda. Anda masih kanak-kanak, anda suka bermain. Tambah lagi ada taman permainan di kawasan anda. Anda boleh bermain. Anda boleh saja bermain, tetapi perlu ada pengawasan ibu atau bapa atau abang atau kakak kamu atau orang dewasa yang mengenali kamu untuk bermain di taman permainan tersebut. Ada pengawasan. Jika anda tidak ada pengawasan daripada ibu bapa, abang kakak ataupun orang dewasa yang kamu kenali, anda jangan sekali-kali pergi bermain bersendirian di taman permainan itu. Okey. Contoh. Sekarang cikgu beri contoh. Kamu bersama rakan-rakan kamu. Pergi bermain di taman permainan. Okey. Boleh atau tidak? Bagi pendapat cikgu, cikgu tidak menggalakkan anda bermain dengan rakan-rakan anda di taman permainan. Sebab rakan-rakan anda juga kanak-kanak seperti kamu. Paling penting, jika pergi ke taman permainan, anda perlu ada pengawasan daripada ibu bapa, abang, kakak atau orang dewasa yang kamu kenali. Contoh macam datuk kamu, nenek kamu, pakcik kamu, makcik kamu, aunty kamu, okey, uncle kamu ke. Itu adalah pengawasan daripada orang yang dewasa. Jadi jangan sekali-kali bermain bersendirian di taman permainan tanpa pengawasan ibu bapa ataupun penjaga ataupun orang yang lebih dewasa yang kamu kenali. Sebab kalau mengikutkan fakta, ramai kanak-kanak hilang di taman permainan. Hilangnya maksud saya dicolek, diambil oleh orang lain. Ada juga di taman permainan ni, okey, boleh mencederakan kamu. Jika tiada ibu bapa mengawasi kamu, mungkin kamu terjatuh dari gelongsor, okey, kamu tercedera, siapa yang akan bantu kamu? Jadi oleh sebab itu, jangan sekali-kali bermain bersendirian di taman permainan tanpa pengawasan ibu bapa anda. Faham? Ok.
Okey, saya rasa anda sudah faham. Seterusnya. Jangan, okey, jangan sekali melayari internet tanpa pengawasan ibu bapa anda. Ini yang berlaku sekarang. Okey, internet adalah satu kemudahan untuk anda melayari pelbagai maklumat dan teknologi di sekeliling anda. Apa yang anda mahukan hanya di hujung jari sahaja. Apa yang kamu mahukan, nak tengok ke, nak dapatkan maklumat ke, hanya di hujung jari anda saja. Terutama anda, okey, terutama anda murid-murid yang suka tengok video YouTube, okey, yang suka tengok video TikTok, ini adalah fungsi internet. Okey, menghiburkan kita. Fungsi dia bukan saja untuk entertainment, hiburan. Okey, ia juga memberi maklumat. Namun demikian, jangan sekali-kali anda sebagai murid-murid, okey, kanak-kanak masih di bawah 18 tahun ke bawah untuk melayari internet tanpa pengawasan. Ini disebabkan internet ni sangat-sangat luas. Pelbagai barang, pelbagai benda, pelbagai maklumat, pelbagai maklumat yang tidak sesuai untuk anda tengok. Untuk anda tengok, untuk anda layari, tidak sesuai. Contoh, okey. Contoh, kamu nak tengok video. Video, tiba-tiba keluar satu video peperangan, orang berperang, berbunuh-bunuhan. Adakah berbunuh-bunuhan itu sesuai untuk anda? Ya, memang tidak sesuai langsung. Memang tidak sesuai langsung. Okey. Ditambahkan lagi dengan kita sebagai orang Islam tak boleh tengok tak boleh tengok sesuatu yang memudaratkan. Okey, yang mengganggu iman kita, yang mengganggu iman kita. Contohnya kalau lelaki tengok perempuan yang pakai baju seksi-seksi, adakah itu elok untuk anda sebagai lelaki yang berumur 9 tahun untuk tengok perkara-perkara tersebut? Ya, tidak sesuai. Tidak sesuai. Untuk cikgu sendiri pun kurang sesuai. Saya juga juga tidak sesuai untuk melihat perkara-perkara tersebut. Sebab saya seorang Islam, jadi saya tak nak tengok benda-benda demikian. Begitu juga dengan perempuan. Suka tengok benda-benda lelaki. Maksud cikgu lelaki. Lelaki kacak yang buka-buka baju tu, nampak dada apa semua. Okey, itu tidak sesuai. Tidak sesuai untuk kanak-kanak seperti kamu. Tidak sesuai. Sebab internet ni sangat luas. Anda boleh tengok apa saja. Jika berlaku demikian, lebih baik ibu bapa anda, ibu bapa, mengawasi apa yang anda layari. Apa sahaja yang anda layari. Okey, ini adalah pesanan daripada cikgu. Okey. Jangan sekali-kali melayari internet tanpa pengawasan. Tambahkan sekarang ni, kamu sudah memiliki telefon. Telefon. Anda sudah memiliki telefon pintar. Okey, telefon pintar macam ni. Anda boleh tengok apa saja. Yang penting ada internet. Okey, anda boleh tengok. Tengok YouTube, tengok TikTok. Okey, tengok gambar lah. Okey, jangan. Perlu pengawasan. Tambah-tambah lagi, sesiapa yang ada handphone, kebanyakan mereka suka main game. Main game. Game ni, okey, permainan telefon ni sebenarnya mengganggu keadaan anda. Okey, membuatkan anda lebih leka lagi. Okey, ia akan menyebabkan anda suka terus bermain tanpa nak belajar. Jadi lebih elok
elok ibu bapa anda okey mengawasi apa yang anda buat menggunakan telefon. Ini yang cikgu risaukan kepada anda. Sekarang boleh tak kamu gunakan handphone ataupun laptop, gunakan internet? Ya, boleh, sebab kita nak belajar. Kalau nak belajar tidak menjadi masalah. Tetapi jika bukan belajar, hanya nak menghiburkan hati, itu kurang sesuai. Kurang sesuai. Lebih baik anda lakukan sesuatu yang lebih elok. Okey. Jika nak melayari internet untuk belajar, itu tidak menjadi masalah. Namun demikian, perlu ada pengawasan daripada ibu dan bapa anda. Okey. Saya harap murid-murid tahun 3 faham apa yang cikgu beritahu ini. Kita teruskan kepada yang terakhir. Berjalan seorang diri di tempat sunyi. Okey. Berjalan. Baiklah, sekarang anda sudah tahun 3. Anda sudah tahun 3. Okey, umur dah 9 tahun dan anda rasa berani. Sebenarnya, okey, tempat sunyi ini tidak sesuai untuk kamu berjalan seorang diri. Jangan sekali-kali. Ada macam-macam benda di kawasan tempat sunyi ini. Bukan saja orang yang kamu tak kenal. Mungkin ada haiwan-haiwan liar. Okey. Mungkin anda akan tersesat jika berjalan di tempat yang sunyi. Okey. Ini kurang sesuai untuk anda. Jika anda ingin nak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi, fikir betul-betul. Fikir betul-betul. Fikirlah betul-betul. Jangan sekali-kali menempah maut. Bak kata cikgu menempah maut. Maksudnya jangan menempah bahaya lah. Takut membahayakan anda. Mana tahu di tempat sunyi itu ada anjing liar. Anjing liar tengok kamu datang, tiba-tiba dia kejar kamu. Sanggup kamu? Bagi cikgu, cikgu sendiri pun tak sanggup kena kejar anjing. Cikgu akan lari lintang bukang. Itu cikgu. Okey. Begitu juga waktu malam. Kamu nak keluar waktu malam seorang diri di luar rumah. Jangan. Jangan. Tidak sesuai untuk anda. Jika anda ingin keluar di tempat yang sunyi atau berjalan di tempat yang sunyi, perlu ditemani orang yang dewasa, iaitu ibu bapa anda, abang ataupun kakak anda, ataupun orang dewasa seperti datuk, nenek, datuk, nenek, makcik, pakcik kamu. Itu lebih sesuai. Jika kamu dengan abang kamu dan kakak kamu, mereka pun takut juga. Jadi, jangan keluar terus. Jangan keluar terus. Lebih mudah dan lebih selamat. Jangan berjalan di tempat yang sunyi seorang diri. Jangan sekali. Okey. Jika kamu nak juga pergi, cikgu nasihatkan agar janganlah kamu lakukan. Berfikirlah anda sebelum anda melakukannya begitu. Faham? Okey, memandangkan, ini adalah yang keempat. Kita ulang semula apa yang kita pelajari. Okey, yang pertama sekali, anda jangan sekali-kali menerima pemberian daripada orang yang tidak kamu kenali. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu bermain. Okey, janganlah kamu bermain bersendirian di taman permainan tanpa pengawasan ibu bapa kamu. Jangan. Jangan bermain sendirian di taman permainan, okey, tanpa pengawasan ibu bapa. Okey. Yang ketiga adalah janganlah kamu melayari internet tanpa pengawasan ibu bapa kamu juga. Kamu main game sampai larut malam tanpa ibu bapa kamu tahu,
akan merosakkan pemikiran kamu. Tidak elok sebenarnya. Tidak elok. Ini tidak elok untuk ketumbuh besaran kamu. Pembesaran kamu tidak elok jika anda bermain game sepanjang malam. Memang tidak elok. Okey, yang terakhir sekali iaitu jangan sekali-kali anda berjalan di tempat yang sunyi berseorang diri. Perlu ada teman. Perlu ada teman. Jadi memandangkan tamat ini, namun demikian, apa yang pasti cikgu nak kamu buat satu latihan pada muka surat 85. Cikgu tak sempat nak apa pada anda. Okey, tak sempat nak masukkan dalam presentation cikgu. Jadi anda tengok pada muka surat 85. Muka surat 85. Sekali lagi, cikgu nak kamu buat. Okey, cikgu nak kamu buat uji minda ini. Cikgu nak kamu buat uji minda ini. Muka surat 85. Okey, muka surat 85. Buat dalam buku latihan. Jika tak ada buku latihan, anda boleh buat dalam kertas lain. Anda boleh buat dalam kertas lain. Dan hantar apabila sekolah kita dibuka untuk sesi bersemuka. Sesi bersemuka. Okey. Anda perlu hantar latihan ini bila sekolah dah dibuka untuk sesi bersemuka. Jika sekolah dibuka untuk sesi bersemuka, anda boleh hantar. Saya rasa anda faham tentang ini. Okey. Muka surat 85. Muka surat 85. Okey. Saya harap anda faham. Dengan itu, sekian terima kasih daripada cikgu. Okey, cikgu minta maaf kepada anda. Okey, cikgu minta maaf kepada anda kerana pada hari ini cikgu tak dapat mengajar anda secara online. Cikgu buat rakaman ini dan beri kepada anda. Jadi, apa yang cikgu nak kepada anda, sila buat muka surat 85. Okey, dan satu lagi. Minggu hadapan bermula hari Sabtu ni cuti sekolah selama 2 minggu. 2 minggu cuti sekolah. Artinya kita tak belajar lagi untuk mulai minggu hadapan. Bermula hari Sabtu ini. Okey, hari Sabtu ini sehingga 14 Jun dah. Cikgu pun lupa. Tak apa. Okey. Sekolah cuti. Cuti pertengahan penggal 2021. Baiklah. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bye semua.